Yah, aku gak bisa masak lagi. Gimana ini? Mana mama pergi lagi? Aku lapar kali. Ntar kalau aku masakan meledakan, aku takut. Apa aku suruh kakak aja ya? Kan dia bisa masak. Zufani, ya malas sekali aku. Kenapa ya tadi dia tuh gak ikut sama mama pergi ke pasar, malah tinggal pula di rumah, kan meresahkan. Hah, apaan sih? Gangguin orang lagi nonton aja. Entah apa kau ini, meresahkan kali. Kak, masakin aku lah kak, telur aja loh kak, aku lapar kali kak. Plus kak, tuh kan, kau sih kenapa dan gak ikut sama mama pergi pasar? Kan kau bisa beli jajan di situ, bodoh kali. Apa sih kak, kan tinggal masakin aja, susah kali kakaknya. Orang tadi aku dimarahin kok sama mama buat ikut. Iya, ini aku masakinnya, sabarlah kau. Kau belilah dulu telur itu, orang kau kok yang mau makan. Segar ini, berapa lapas sekilo ikannya ini pak, ikan gepreknya? Kayaknya kulihat segar kali lah. Harganya sih cuma 20.000 ya, saya kasih diskon aja gitu biar gak terlalu mahal. Diskonnya sampai 30 hari. Astaga, yang bener lah pak ini, 1 kilo 20.000, murah kali lah. Yaudah lah pak, saya beli 10 kilo lah ya, soalnya ini kayaknya enak nih. Apa perlu aku ke pasar sebelah lagi untuk beli ayam? Gak ada lah ayam jual di sini. Mbak Siti, jualan di sini tuh ternyata. Padahal setiap hari aku tuh ke sini loh, tapi aku nggak lihat. Ih, sejak kapan lah Mbak jualan sini? Iya, sebenarnya udah lama ini, udah mau 1 tahun jualan di sini. Saya juga nggak pernah lihat ibu loh lewat di sini. Soalnya kan kadang rame tuh orang-orang datang ke sini buat beli-beli gitu. Jualan apa kau ini Mbak? Kayaknya enak kali lah ini, kayak es krim gitu nggak sih? Soalnya kayak ada krim-krimnya gitu. Aku bener jualan es krim ini, cuman gak terlalu laku lah ya. Ini ada rasanya ini, lihat aja tuh, ada yang strawberry, coklat, ada yang rasa nanas. Ya udahlah ya Mbak, saya mau beli ini yang rasa coklat sama strawberry untuk anak-anakku di rumah itu. Soalnya kan hari ini kayak panas gitu. Panasnya hari ini. Kalau masuk di rumah ya tambah panas ya, makanya keluar. Tak apanya si Zufa itu, kayaknya dia sindrom TikTok lah, itu pun gak ada kameranya di depan. Zufa, Elis, inilah kalian masuk, ini mama bawa es krim loh, ini segar kali. Hah, es krim, yeay ada es krim. Wah es krim, pas kali lah panas-panas kayak gini ya kan. Enaknya minum es krim, gasker lah. Sudah sekali everybody. Zufa, mandi kau, mau ngaji nih kau, bentar lagi telat kau nih. Iya ma. Please cepet. Aduh lama kali nih. Aduh cepet. Duh. Semoga aja itu si Zufa nggak tahu lah. Kakak, mana kakak ini? Kan aku minta anterin beli permen di supermarket. Kakak ini lo malah hilang. Mana ya kakak? Kok hilang? Bukannya tadi dia lari ke sini? Udahlah aku aja yang beli, lagian kan dekat. Thank you.
Iya, ada anjing. Aku punya ide. Mama. Ini siapaan sih anjing ini nakal kali. Ini siapa sih anjing ini kok ngejar aku? Aku gak ada salah dikejar pula. Padahal kan aku cuma injek ekornya doang. Masih dikejar sih, jahat kali memang anjing itu. Yes, paketku akhirnya datang. Cepat kali, satu hari doang. Wih, cute kali ini kostumnya. Nggak sia-sia aku beli mahal-mahal, ya kan? Ini cuma 200.000. Jadi ya, pas aja. Nggak mau kali aku pakai kostum ini. Cantik lah ya, pokoknya. Pasti semua akan terpesona. Ih, kostum apa itu, Kak? Kok lucu kali, Kak? Kostum apa itulah? Kayak anjing-anjing gitu. Is apa sih anak ini datang-datang ngagetin? Apa lah mau copot nih jantungku, dasar lah bocil ini. Ngapain kok kesini? Gak ada guna juga lah. Masa aku cuma mau lihat kostum aku yang gemoy ini? Kak, aku juga mau lah, Kak. Belikan lah ya, Kak. Please lah, Kak. Itu kayaknya itu lucu kali lah, Kak. Please ya, Kak. Belikan aku lah, Kak. Aku juga pengen loh, Kak. Custom kayak gitu, Kak. Udah lama aku mau kayak gitu loh, Kak. Please, Kak, belikan. Lolo, kok malah minta ke aku? Ya minta sana lah sama mama, malah minta ke aku. Sana-sana pergi. Mama kostum kayak kakak. Ah, bodoh kalian ya, itu mau aja disuruh. Emangnya mama tahu ya apa yang kupakai ini? Aku akan lepas lah. Lari-lari, dia ada mayang. Ho ho hi hi huwe. Karena kayaknya aku ini bilang kayak gitu tadi ya. Ih, berdosa sekali aku, Kak. Aduh, maaf ya kakak Mayang. Ha ha hi hi. Aduh, basah kali. Ih, gak di sekolah nih aku kayaknya.